طيب ما يلعب انت بحاجة sepi ya, tolnya sepi sekali guys. Kenapa ya tol sepi sekali kayak gini? Ini guys, yang mana ini kita kiri ya, tolnya sepi sekali guys. Mungkin karena pertimbangannya masih dianggap cukup mahal ya tol Boyolali Semarang ini, jadi sepi sekali guys. Ini coba lihat guys ya, sepi sekali. Kenapa tol sepi ya? Ini guys, apa ini guys, tolnya sepi sekali guys. Satupun nih guys, di mana? Saudara-saudara kita, uang 60.000 ya mungkin cukup untuk beli bensin lewat jalur biasa, mungkin seperti itu guys. Makanya ini sepi sekali nih guys, coba lihat jalannya, sangat sepi sekali kan. Dari tadi kita belum jumpa mobil guys, sepi. Kecepatan 80 mungkin ke arah 100 km/jam. Nah, ini baru ada tanda-tanda ada mobil guys dari belakang, dan ngedim-ngedim. Baru ada itu guys, 1, 2 Sinta itu, 3 HPV, 4 ada Pajero. Wah, dapat mobil guys yang sudah mulai. Kita pelan-pelan dulu sambil mengamati tol ini guys, nggak usah terlalu kencang, tetap jaga keselamatan lalu lintas. Saya sengaja driving di sebelah kiri karena
karena memberi kesempatan kepada kendaraan-kendaraan lain yang melaju cepat di sebelah kanan, guys. Pandangannya seperti apa sih tol Boyolali Semarang? Ya seperti ini, guys. Ketika malam sepi. Kemarin kita dicoba ya, cuman belum sempat kita video. Waktu perjalanan ke Surabaya juga tol juga nggak begitu ramai. Menurut hemat, menurut saya masih sepi ya, guys. Karena mungkin tarif itu mahal, mungkin ya masih mahal. Atau mungkin situasinya lalu lintasnya memang baru lengang ya. Tapi kalau kita lihat jalur biasa ya, jalur Jogja Solo dari Boyolali ke Semarang, dan apa jalur Jogja Solo Semarang atau dari Boyolali ke Semarang ini, kalau jalur biasa cukup padat, guys, tadi. Cuman kalau yang jalur tol ini kita coba memang agak sepi. Saya sepi, guys. Sepi sekali, guys. Di belakang kita juga enggak, saya lihat spion enggak ada, belum ada ini. Yang ada hanya orang ngantuk, guys, di mobil ini, padahal ini jam 10 malam, guys. Ya, jam 10 malam tapi sudah pada ngantuk, enggak apa-apa, guys. Ora apa-apa. Juga Semarang ya, guys. Home base kita. Nah, itu ada truk. Nah, di belakang sudah ada mobil lagi. Nah, dari modelnya kelihatan kayak Rubicon Wrangler. Oh, bukan. Fortuner tapi di bagian depannya saja.
coba akan pakai stabilizer guys, karena ini kita tidak pakai memang kendaraan biasanya. Ini tadi memang kita ganti armada guys, jadi stabilizernya nggak kita bawa guys. Ini kita sekarang melaju 100 km per jam guys, 100 km per jam. Tetap jaga keselamatan, hati-hati, waspada. Kita kurangi ya guys, biar nanti konstan di 80 km per jam saja. Nggak perlu cepat-cepat guys, yang penting selamat. Nah ini ada yang mogok atau apa ini guys, kita nanti biasanya akan ada petugas yang datang dari Jasa Marga biasanya. Sambil dengerin musik guys, biar malam-malam tetap enak. Karena ini saya sama mobil, satu mobil dengan penumpang ini sudah pada ngantuk guys, sudah pada tidur. Kecepatan antara 80 sampai 100 kilo mungkin ya per jam. Ini kita lumayan cepat sehingga udara ke ruang AC itu juga cepat, dinginnya juga lebih cepat, apalagi ini malam hari guys. Ini waktu jam mobil ini menunjukkan pukul 10.26 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, 10 malam ya guys, atau 22.26. Jadi kalau mengendara malam hari guys, ya memang tetap harus konsentrasi. Kalau capek istirahat guys, nanti di rest area bisa istirahat. Ini jangan dipaksakan kalau ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian untuk kecepatan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, karena ini di tol kecepatan juga diatur guys. Kalau terlalu lambat juga tidak
ini kan ada batas kecepatan minimum guys, tapi jangan, tidak perlu terlalu cepat-cepat juga, karena kan susah kita mengontrol kalau terlalu cepat, dan memang tidak boleh ya guys terlalu cepat. Ini sepanjang perjalanan ini kita melihat mobil tidak terlalu banyak yang melewati jalan tol ini. Ada beberapa kemungkinan guys. Yang pertama mungkin dianggap tarifnya, mungkin saja dianggap tarifnya masih cukup tinggi atau cukup mahal. Yang kedua bisa jadi kurang tahu masyarakat. Ini kan tol ini belum lama juga ya, Boyolali ke Semarang ini guys. Yang ketiga juga, ini kita arah mendaki guys, mereka lebih nyaman lewat jalur biasa karena mungkin bisa berhenti makan dan lain sebagainya, kiri kanan banyak toko dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat guys, di tol itu lebih banyak keuntungannya menurut kami, karena waktu jarak tempuhnya juga semakin sedikit waktunya, lebih cepat guys. Kemudian di samping itu kan namanya tol bebas hambatan ya guys, nah, ada lampu merah, ada orang ngamen, pengasong dan lain sebagainya, dan lebih aman menurut saya. Cuman ya ada konsekuensinya, memang namanya lewat tol dengan kenyamanan lebih guys, tentunya kita harus bayar guys, bayar jasa tol atau retribusi tol. Ya wajar saja, karena untuk membangun sebuah jalan tol kan diperlukan biaya yang juga tidak sedikit. Ya semua ada plus minusnya lah. Plus kontra. Jadi saya hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Ini jalan tol guys, Boyolali Semarang yang kita lalui pada malam hari ini tidak begitu ramai, atau bahkan boleh dikatakan kalau menurut kata saya sih sepi ya guys. Ya, banyak orang yang lewat tol ini. Ini kelihatannya lampu hazard depan itu dinyalakan, berarti ada suatu permasalahan. Mobil-mobil itu di jalan tol tidak melihat menyalakan lampu jarak jauh ya, tanpa etika kalau menurut saya guys. Menyalakan terus-menerus kan mengganggu pengendara yang lain. Dilihat guys, jalanan lengang seperti ini. Tol ya guys, Boyolali Semarang guys. Nanti kita
akan exit di exit tolnya di Gayam Sari, guys. Jalan Gayam Sari. Biasanya kalau dari Boyolali ke Gayam Sari itu, Gayam Sari Semarang ya guys, eksit tol Gayam Sari itu kita memerlukan dengan kecepatan 80-100 km per jam, kita memerlukan kurang lebih ya sekitar 1 jam guys sudah sampai. Guys, ingat ketika kita
mengendarai, kita driving motor, driving mobil, konsentrasi harus tetap dijaga, guys. Jadi kalau haus tetap minum. Bukan hanya haus, kita merasa ngantuk pun ya minum, guys. Aduh, segarnya, guys. Segar betul, guys. Wajar sudah pada ngantuk, guys. Sudah waktu menunjukkan ini jam 22.39 menit, guys. Kebetulan habis pada makan. Hawanya sepoi-sepoi jadi pada ngantuk, guys. Jalannya sepi. Ini di depan ini untuk darurat ya, guys, tadi kalau ada yang darurat bisa naik ke situ, masuk ke situ, lajur darurat, guys. Jadi enaknya lewat jalan tol ini lalu lintas nggak terlalu padat juga, guys. Jadi kita coba lihat, tengok yang tidak jalan tol ya. Untuk Boyolali Semarang jalur biasa itu, jalur umum, itu sangat padat, guys. Padat-padat sekali. Apalagi malam hari ini ada beberapa event di Boyolali, guys. Nah, tadi kita temu ada kayak, kalau enggak saya enggak salah, road race. Kemudian di dekat alun-alun ada Mata Najwa. Jadi ya cukup konsentrasi masyarakat, banyak yang pada ke situ cari mungkin sekedar lihat dan lain sebagainya. Tadi sudah berapa kali lagi kita lihat mobil pada berhenti ya, guys, di bahu jalan, mungkin mogok atau bagaimana. Jadi jangan lupa, guys, kalau sebelum bepergian pastikan mobil dalam kondisi baik, guys. Aduh, ngomong-ngomong kondisi baik, pastikan juga bahan bakar terisi, guys. Ini kok saya coba, bahan bakar kita juga habis. Kita cari exit tol terdekat nanti, guys. Atau nggak ada gas station ya di sini? Ada nggak ya di tol ini?
Anda. Pada mode eco ya, ekonomis guys. Kritik guys, jadi perlu adanya ini guys, rest area yang lebih, terus kemudian pengisian bahan bakar harusnya sudah perlu ada karena lumayan panjang juga ini dari Boyolali ke Semarang ini yang sebelah kiri. Ini kok kita belum menemukan ya guys. Sebaiknya perlu ditambah itu, fasilitas itu.